Pemirsa, koleksi wisata Park and Zoo yang berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kini bertambah. Lahir di masa pandemi COVID-19, sepasang binturong Jawa melahirkan dua bayi yang dinamai COVID dan Corona. Kelahiran dua bayi tersebut menjadi perhatian para pengunjung. Sepasang binturong Jawa bernama Bobo dan Rika yang berada di kawasan wisata Park and Zoo telah melahirkan dua bayi binturong. Kedua bayi tersebut dinamai Corona dan COVID. Penamaan dua bayi binturong tersebut bertepatan dengan kelahirannya di masa pandemi COVID-19. Dengan lahirnya COVID dan Corona yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berarti telah menambah koleksi satwa yang ada di Lembang Park and Zoo. Selain itu, kedua bayi tersebut menjadi pusat perhatian para pengunjung. Pada saat kemarin kita tutup karena COVID, pandemi COVID, ternyata salah satu dari satwa kita itu ada yang lahiran, itu yaitu binturong Jawa. Ini jantannya namanya Bobo, betinanya namanya Rika. Itu lahir pada tanggal 14 Mei 2020 dan sepasang. Karena biar kita bisa mengingat momen ini, kita kasih namanya COVID dan Corona. Seperti diketahui, dengan lahirnya dua bayi binturong tersebut, jumlah koleksi binturong yang ada di Park and Zoo bertambah menjadi 12 ekor. Selain itu, binturong merupakan hewan yang dilindungi dan terhitung langka. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.